Jangan ingat anak kita tak ada depresi. Jangan ingat anak kita ni tak pernah mengalami stres dalam keadaan yang berlaku. So, Anim, salah seorang daripada kita memang kena undur diri. Tak dia, kita. Itu je. Macam untuk situasi ini, mula-mula kita tunjukkan. Kalau Anim rasa Anim nak harapkan dia tu lebih kurang dengan Anim, Anim tunjukkan dulu cara dia macam mana. Kita pun lebih kurang. Kadang-kadang dia buat cara dia tu, walaupun sakit, mata kita sakit, hati kita tengok tu, bukan cara kita besarkan anak, tapi cuba untuk tutupkan mata sebab kita percaya tak ada bapa yang nak sakitkan anak dia. Diorang pun adalah bapa yang nak tengok anak kita, anak dia sendiri bahagia berjaya. Every day, kita cerita benda yang betul kat anak. Jangan duk, jangan sembunyi-sembunyi. Anak ni, dia makin kita sembunyi, makin dia rebel nak tahu apa yang terjadi, apa yang terjadi. So, ada cerita dengan dia. Mama, not same house with daddy, tak sembunyi lagi, kami dah tak berkahwin. Dia faham tak faham tu belakang cerita, tapi cerita benda yang betul everyday, cerita benda yang baik. And never ever cerita benda yang tak baik about your ex dekat anak. Sakit hati macam mana pun lah, tu bapak dia. Jadi jangan bagi dia hilang respect untuk kepada ayah dia. Jangan bagi dia hilang rasa kasih dan sayang pada ayah dia. Kita nak dia besar dengan ada pada tiga. Yang tak jadi itu kita. Kita yang tak jadi, kita gagal untuk pertahankan marriage. Tapi jangan jadi kegagalan itu kepada menjadi ibu dan bapa kepada anak pula. So itu yang Anim pegang sampai sekarang, walaupun sakit hati ke, rasa tak puas hati ke, rasa tak tuntut semua benda ke. So diamkan dulu, fokuskan pada pembesaran anak ni. Dia dah besar, dia sendiri tahu menilai siapa yang sebenarnya menyayangi dia, siapa yang dia pilih. Nanti dia akan pilih cara yang paling selesa, cara mawar dia ke, cara diri dia. Itu nanti dah besar biar dia pilih sendiri kan. Kita tak payah nak pening-pening tu, tu bukan kerja kita dah. Kerja kita sekarang buat yang terbaik je. Jangan pernah bagi benda negatif thought kat dalam dia ni. Kita jangan tanamkan benda negatif kat anak kita ni. Macam tu lah dia pegang sekarang.